Bantu puskesmas. Terus kepentingan foto dulu, ngobrol kan, maupun juga di liponsos. Jadi intinya kami ingin, sebetulnya ini kan rangkaian dari kegiatan Komnas sejak tahun 2018 untuk memastikan ada peningkatan kualitas dari sisi pemilu kada di Indonesia. Dan memang Komnas HAM juga mempunyai tugas melakukan pemantauan itu untuk memastikan bahwa terpenuhinya hak konstitusional warga, yaitu hak dipilih dan hak memilih. Di daerah di sebelah ini anak. Ini termasuk yang kemarin mendapatkan penghargaan yang paling banyak untuk ditingkatkan lebih kosong. Pengenai sosial kualitas. Tidak boleh ada satu orang dipasung kalau bisa.